Jumat ya. Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba dia datang. Lewat kuburan saat malam Jumat, kelakuan pengendara motor bikin pembonceng ketar-ketir. Kuburan seringkali menjadi tempat yang dianggap menakutkan. Hal ini juga ditunjukkan oleh akun TikTok yang menunjukkan aksinya melewati area pemakaman. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @duandamanik, ia menampilkan sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Bukan di tempat biasa, ia melewati perkuburan di mana sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan batu nisan. Bukannya buru-buru dan menjerit, pengendara tersebut malah bernyanyi untuk meredam rasa takutnya. Sementara yang dibonceng hanya ikut tertawa sambil menegur bahwa malam itu adalah malam Jumat. Namun, pengendara masih kembali bernyanyi lagu Maudie Ayunda yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Aku sendiri, ku bayangkan dia, tatap padaku dengan cinta. Jumat, Jumat, Jumat. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba dia datang. Video yang telah ditonton lebih dari 3 juta kali mendapat berbagai respon dari warganet. Selain ditonton jutaan kali, video tersebut juga telah disukai lebih dari 407 ribu kali. Aku sendiri, ku bayangkan dia, tatap padaku dengan cinta. Jumat, Jumat, Jumat. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba dia datang. Aku sendiri, ku bayangkan dia, tatap padaku dengan cinta. Jumat, Jumat, Jumat. Di keramaian, ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba dia datang.